Widih, lihat teman-teman, ada mobil berwarna merah putih abu-abu. Ini namanya mobil dump truck teman-teman. Mobil ini bertugas untuk mengangkut bahan bangunan seperti semen. Pasir, batu koral, dan lain-lain. Hehe. Wih, mantap sekali teman-teman. Di sini ada banyak sekali alat konstruksi. Wahai, lihat mainannya besar-besar ya. Wah didau, wah didau, wah didau. Kita akan mengumpulkan mainan ini. Kita review teman-teman, lalu kita simpan di dalam keranjang seperti ini. Kita mulai dari yang terkecil. Wih, lihat teman-teman, ada mobil Kong alias mobil forklift. Mobil ini bertugas untuk menyortir, menyusun, dan merapikan barang-barang. Wahai, keren sekali bosku. Ayo kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, di sini kakak mendapatkan satu buah mobil wheel loader kecil. Wahai, wheel loader ini berfungsi untuk memindah-mindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Wow, keren sekali. Nice, kita simpan di wadah juga. Kemudian kali ini kakak menemukan mobil Kong. Ini adalah mobil pengangkut hasil tambang teman-teman. Ini mobil dump truck juga ya, tapi yang ini lebih besar aslinya teman-teman. Coba lihat depannya aja kayak gini. Wow, keren sekali teman. Simpan di wadah. Lanjut kita lihat yang ini. Wahai, ada mobil berwarna oranye. Ini kayaknya mobil buat ke gunung itu loh. Apa ya namanya teman-teman? Mobil offroad kali ya. Widi widi. Buat teman-teman yang suka challenge atau suka tantangan, suka dengan petualangan, coba pakai mobil ini nih biar lebih seru dan memacu adrenalin. Wah, hai, kita simpan di wadah. Kemudian kakak di sini menemukan satu buah mobil yang sedang mengangkut dua buah bagian apa ini? Antara pasir atau batu ya? Widih widih, ada di depan sama di belakang nih. Wih, banyak sekali ya dia mengangkutnya. Wah wah wah, kita simpan di wadah teman-teman. Selanjutnya kita lihat ada satu buah lokomotif dari kereta Thomas. Warnanya merah. Wih hihi, keren sekali teman-teman. Kita taruh di wadah juga. Nah ini yang hijau stabilo, mobil Force alias mobil F1. Mantap sekali teman-teman. Ini adalah mobil yang digunakan untuk ajang balapan ya. Untuk kelas F1 gini nih. Widih widih, nanti pas supirnya di sini nih terus pakai helm. Wih, keren ya. Keren gak sih pakai mobil terus pakai helm? Wahai, taruh wadah. Lanjut yang ini teman-teman, ada mobil road sweeper namanya. Ini adalah road sweeper. Ini adalah road sweeper. Ini adalah mobil yang digunakan untuk apa coba? Untuk membersihkan jalan dari banyaknya mungkin sampah yang berserakan ya, seperti daun atau kerikil-kerikil kecil yang membahayakan pengendara. Wahai, taruh sini. Lanjut teman-teman, ada satu buah mobil city bus. Ini adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Jadi tertulis tourism ya. Widih widih, taruh sini. Wih teman-teman, ada mobil yang berwarna putih. Ini adalah mobil rescue vehicle.
Mobil ini bertugas untuk menderek dan menolong mobil-mobil yang butuh bantuan. Di sini terdapat angka 24 emergency rescue, alias mobil ini adalah mobil yang digunakan atau dibutuhkan sekali ketika ada butuh bantuan ya, seperti mobil mogok, mobil tabrakan, atau jatuh ke jurang. Wow, sangat keren. Selanjutnya kita mulai review ke yang besar ya. Di sini ada ekskavator, ada berbagai macam ekskavator loh. Ini namanya ekskavator pengeruk teman-teman. Atau ekskavator yang biasa digunakan untuk menggali atau membuat pondasi. Kali ini ada ekskavator yang digunakan untuk mencapit rongsokan seperti mobil-mobil yang akan dihancurkan. Wow, sangat keren ya. Mobil-mobil ini bervariasi sekali. Hihi, keren. Selanjutnya ada breaker ekskavator atau ekskavator pemecah benda keras. Seperti batu ataupun beton dan lain-lain. Mantap sekali, gengs. Kita masukkan ke dalam wadah. Nah, kalau yang terakhir ini ada ekskavator pencapit yang digunakan untuk mencapit yang listrik, mencapit pohon. Mencapit beton dan lain-lain ya. Wow, nice sekali. Ini sangat keren mainannya. Di sini ada mobil pengangkut sampah juga loh. Widih, warnanya coklat. Dan ada 3 buah mainan terakhir. Ada lokomotif yang berwarna orange. Ini adalah lokomotif dari kereta uap. Dan ada mobil molen yang bertuliskan mixer truck. Wihihi, keren sekali. Dan yang terakhir teman-teman, ada mobil apa yo? Mobil pengangkut air namanya. Ini namanya mobil pengangkut air, atau biasa kita sebut work watering car. Mantul. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul di dalam keranjang. Mari kita koleksi dan kita akan bertemu lagi di season selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di perjumpaan kita yang akan datang. Bye-bye.